guys, kembali lagi bersama saya di Upik YouTube channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan pertandingan terakhir atau babak 3 dari saudara Wiwiman melawan saudara Wendy. Nah, tentunya akan ditemani oleh beberapa penjaga tower atas dan tower bawah, yang diantaranya ya ini si Johnson, Angga, dan kemudian sebelahnya ada Diki atau Grey 11. Pertandingan sebelumnya, yang pertama, ronde pertama tuh agak sedikit banget ya. Yang pertama itu dimana si Firman memenangkan satu buah tower ya di midnight, yang padahal pada saat itu tuh si Firman itu kedesak banget. Kedesaknya kenapa? Si Firman menggunakan Ruby dan si Wendy menggunakan Alpha, dimana Wendy terus mengepus dan sering mengepus si Ruby. Namun si Firman tetap bertahan dengan Ruby-nya. Dia selalu menjaga line. Dia walaupun dengan darah yang sisa 20% dia tetap bertahan. Namun pada saat terakhir di red game, Firman berhasil menghancurkan pertahanan musuh yang bagian tengah tower pertama dia. Namun si Wendy-nya meninggalkan line-nya karena dia fokus banget. Tentunya sebelum itu saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, like serta komen dan share tentang video ini. Kalian bisa bisa tanya-tanya di grup komen. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, lanjut aja kita ke Mobile Legend Garuda Knight Starlight Stephen. Resurrecting soon.
been slain.
Okay, guys, sepertinya gamenya akan segera berakhir, dimana saudara Lindy mendesak si Piman di saat terakhir, belum terakhir, yang akan menghancurkan innernya mungkin ya, depannya saya nggak tahu namanya itu comeback itu kan bis nyata ya di dunia game. Sebelum itu kepada para penonton saya mohon banget untuk men-support channel ini dengan cara men-subscribe, like, berkomen, serta share channel saya lebih berkembang dan masukkan konten-konten berbeda lainnya. Mungkin pertandingan berikutnya akan saya share besok. Angga melawan FBO guys, makasih sudah menontonnya. Semoga video bermanfaat. Thank you for watching and see you next time and bye bye. Yeah.